Oke, selamat sore Sobat Angler, Sobat Mancing, dan Mas Broku semua. Kembali lagi bersama saya, Gus Eka. Tentunya masih di Batu Karu Channel ya, tentunya. Kali ini saya sudah berada di spot mancing, tepatnya berada di Pantai Kedungu, Tabanan, Mas Bro. Kali ini saya mancing berdua bersama Dari. Dia sudah mencoba melempar-lempar. Seperti biasa, saya akan coba mancing pinggiran dengan teknik dasaran menggunakan umpan udang mutilasi. Mudah-mudahan ada sambaran di sore hari ini. Untuk kondisi ombaknya lumayan kencang, Mas Bro. Anginnya juga bertiup lumayan kencang, mendung, tapi enggak hujan, cuma gerimis. Ya, hujan tapi gerimis, Mas Bro. Oke, simak terus, mudah-mudahan ada strike di sore hari ini. Dekor channel gas. Saya coba Om Swastiastu, mudah-mudahan ada sambaran. Anginnya lumayan kencang ini, Mas Bro. Nah, targetnya ikan pinggiran, ikan pasiran tentunya. Enggen. Ado. Ada sambaran katanya di hari. Yuk, deh coba. Ini karena arusnya kencang jadi mudah ke pinggir umpannya, Mas Bro, terbawa arus ombak. Oh, kencang. Mantap pokoknya nih ombaknya. Airnya juga dingin sebenarnya ini, Mas Bro. Mudah-mudahan nantilah yang menyambar ya. Tadi sempat rencana mancing ke peti tengah, tapi kata adik di sana yang naik cuma buntal, Mas Bro. Jadi saya pindah ke sini. Coba-coba rencananya. Ada? Ini umpan Pak Adi nih. Ini jenamnya di sini yang mangon. Ayolah sama rumpan ya. Ojo nesu-nesu. Mangan oleh.
lagi, hilang anginnya. Eis, trek bro. Ya, bro. Iya. Oh. Eis. Hey, kenapa nih, Pak? Mantul, Pak. Udah jadi talang-talang itu, Pak? Apa belum, Pak? Udah jadi talang-talang, Pak? Belum itu, Pak? Jos, Pak. Oh, kalian bisa lihat nih ukurannya 5 jarian lah. Pokoknya mantul, Mas Bro. Deh, itu deh, nak ngenasan deh. Oke, saya coba lagi, Mas Bro. Nih. Et. Oh, Mas Bro. Ukurannya mancos. Mantul. Gas. Saya dikencingi, Mas Bro. Slek, Bro. Slek deh. Wah, mantul ikannya, kayaknya lagi ngumpul ini, Bro. Wah. Mantap, saya baru ganti umpan ini. Diari sudah ngangkat ikan. Yes. Lumayan. Tumben kesini, Mas Bro. Ini spot baru nih, Bro. Ini spot. Oh, lumayan. Ya, anulah, menghibur lah spotnya, Mas Bro. Nah, sebelah sana itu ada pantai. Ini kotekah. Ini bapaknya udah strike pertama, Bro. Mana ini, Pak? Ini, Pak. Oke, Bro, jos lah. Kita cari lagi, Bro. Mana? Di sana itu pantai apa namanya deh, Pantai Cinta deh. Objek wisata yang lagi viral. Nah, saya mancing di sebelah baratnya, Mas Bro. Nah, di sana. Kalau sore-sore pasti ramai di sana, Mas Bro. Nah, saya coba lagi. Mudah-mudahan ikannya masih berkeliaran di sini. Ayo. Lele. Sambar umpan saya dong. Nah. Sambar. Mudah-mudahan masih di sini kumpulan baby talang-talang ya. Oh. Ayo lagi gas. Oh. Strike, Pak. Strike kayaknya sih, Pak. Kayaknya. Oh, enggak, Pak. Ditipu sama ikannya, Bro. Cuma digedul, tapi nggak nyantol dia, Mas Bro. Ya ulang lagi. Ayo le, samar le, pojok kesuwen le. Pojok suwe le. Beb. Nah, ini cuacanya mulai gerimis lagi dan hujannya juga agak besar-besar yang jatuh. Enggak gerimis lagi ini sebenarnya. Mudah-mudahan enggak deras. Wah, hujan, Mas Bro. Mesti berteduh. Hah?
hujan mas bro. Ini harus berteduh dulu bentar biar nggak basah. Sambil nunggu ombaknya agak tenang sedikit, saya akan coba berteduh bentar. Oke, kan saya coba di sini mas bro. Mudah-mudahan habis gerimis ikannya pada datang. Oke, kali ini saya akan coba di sebelah sini. Mudah-mudahan ada yang menggoda. Om bilang yang segar sehari, samar umpannya le. Aduh, lepas umpannya. Guys, oh gak kena bro. Oh, strike bro. Ya. Ayo jangan lepas, kena ombak. Aduh, jangan lepas. Ayo jangan lepas. Saya takut lepas ini karena digulung ombak mas bro. Ada ikan sayang-sayang mas bro. Ini ada ikan internet lewat sini. Ikan nyasar nih, mas. Ikan nyasar. Okay. Padahal ini ikan karang ini mas bro. Tapi dia main di pasiran. Iya pokoknya yang penting strike mas bro. Lumayan juga nih ukurannya. Gak kecil-kecil amat mas bro. Oh, lumayan ukurannya nih mas bro. Mantul pokoknya. Yuk cari lagi. Takut lepas karena digulung ombak biasanya. Ikannya bisa meloloskan diri, mas bro. Oke, lempar lagi, saya coba lagi, mas bro. Ayo, samar-samar lagi kan, baby GT. Aduh, ada sampah di depan ini, mas bro. Sampah no. Ini. Putus kayaknya ini mas bro. Oh iya, putus. Oke, jadi karena waktu sudah sore juga mas bro, saya nanggung mau putus di leader mas bro. Nanggung juga saya merangkai rangkaian yang baru. Saya akan tunggu dari strike sambil ngabisi umpan lagi 3 potong. Ayo deh, lagi 3 potong deh. Lagi 3 potong. Enggak balik, enggak tuh. Nanggung sudah jam 5 lebih ini. Oke, sempat dengar sempat mancing dan seperti semua. Sore hari ini cuacanya sebenarnya kurang mendukung, masih gerimis-gerimis, sedikit gerimis. Tadi sempat berteduh juga dan untuk hasilnya cuma ada 3 ekor mas bro, seperti ini. Ya lumayan lah ukurannya menurut saya buat digoreng nanti sore, walaupun minyaknya mahal mas bro. Ya kan, gitu pak deh. Ya pak. Yang penting ada spek ya. Dikukus pak. Dikukus. Dikukus. Oke, thank you buat kalian yang sudah menyimak video ini dari awal tadi. Tetap semangat mas bro, mancing. Mudah-mudahan ada strike lagi di episode saya berikutnya. Terima kasih channel. Adeh, mas bro.